this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channelnya Bang Ujang Irawan. Di video kali ini saya bersama Mas Yono ya. Berada di daerah Jawa Tengah. Nah, jadi ini adalah traktor Jawa Tengah. Ini ada yang unik ya. Dan sekarang mau saya perlihatkan apa saja yang spesial dari traktor Jawa Tengah ini ya. Oke, kita lihat. Ini roda traktor kalau di Jawa Tengah menggunakan roda dobel ya, rangkap dua. Ini seperti ini, Bang, karena kebanyakan di daerah Jawa Tengah ini lumpurnya lumpur dalam ya, Mas? Iya. Lumpur dalam. Terus yang uniknya ini di bagian belakang roda dipasang waring, ini seperti ini. Dipasang waring, tuh kelihatan ya. Dipasang waring tujuannya supaya nanti jerami atau rumput-rumput tidak nyangkut di bagian as roda yang akan mengakibatkan kerusakan pada seal as roda atau mengakibatkan bocornya as roda. Nah, seperti itu keunikannya ya. Dan itu penampakannya seperti ini, itu waringnya. Tuh, jadi di bagian seal as roda itu selalu bersih. Nggak ada jerami ataupun rumput-rumput yang nyangkut ya. Kita lihat bagian sebelahnya tuh, nggak ada. Adapun yang nyangkut nggak seberapa parah ya, bisa dilepas dengan menggunakan tangan kosong tuh, seperti ini tuh, sangat mudah ya. Ini adalah cara untuk menyelamatkan seal as roda ya, supaya tidak bocor. Jadi menggunakan waring, waring bekas tendisa, dan diikat dengan menggunakan kawat atau bendrat ya, atau dengan benang saw pun bisa ya, benang agak yang agak besar bisa. Seperti itu, tuh. Jadi yang uniknya bagian as roda itu nggak apa istilahnya ya, nggak ada rumput yang nyangkut, tuh bersih kiri kanan. Bagus ini. Ada ide kreatif dari Mas Yono ya. Ini dia penampakannya, traktor sawah Jawa Tengah. Oke, bagaimana keseruannya, kita ikuti ya Mas Yono. Silakan Mas Yono, lanjut kerja. Kita mau lihat caranya. Ada yang unik ya ini. Jadi di belakang roda dipasang waring ya. Bagus juga. Jadi si jerami-jerami ataupun rumput-rumput tidak nyangkut di as roda. Ya, sip juga. Bagus sekali.
Nah, oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Setelahnya tadi bekerja, kita lihat apakah ada yang nyangkut atau tidak. Ternyata ini bersih ya, tetap bersih. Tuh, lihat ya. Jadi, kalaupun banyak jeraminya atau rumputnya, kalau dipasang waring ini penghalang ini akan sangat aman sekali untuk menjaga kerusakan as roda ya. Jadi tidak cepat ataupun tidak mudah bocor nanti oli gardannya ya. Ini adalah solusi atau cara aman untuk menjaga seal as roda. Ini adalah trik atau tip dari Mas Yono ya. Terima kasih sekali Mas Yono. Semoga apa yang Mas Yono lakukan seperti ini bagi pemirsa sangat sekali, yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan oke, cukup sekian Mas Yono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.